3 sampai 5 menit setelah kejadian. 3 sampai 5 menit. Saya tidak tahu pasti. Kira-kira ya. Kira-kira 2-3 menit lah. 2 sampai 3 menit. Selanjutnya, dalam berapa waktu jedanya ketika saudara saksi membersihkan, mengamankan TKP tersebut? Saya tidak pernah membersihkan atau mengamankan TKP karena setelah keluar menelpon pejabat dari di Propam, kemudian memanggil Kasat Serse, maka pengamanan dan olah TKP itu sudah dilakukan oleh penyidik. Baik, akan dibuktikan kemudian. Kemudian, berapa jeda waktu ketika saksi memerintahkan para terdakwa obstruction of justice untuk merusakkan CCTV? Obstruction of justice yang di mana ini? CCTV. Kita tahu bahwa CCTV dirusak dan kita ingin tahu penjelasan saudara tentang rusaknya CCTV tersebut. Saya tidak pernah memerintahkan merusak CCTV. Saya hanya memerintahkan kepada AKBP Arif untuk menghapus semua rekaman CCTV yang sudah ditonton oleh AKBP Arif dan kawan-kawan.